Halo semuanya, balik sama gue Luis di Kerennya Tech ID. Jadi udah 2 tahun sejak GeForce RTX itu rilis, dan sepertinya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk gue bisa ngulas sedikit soal perkembangannya selama 2 tahun terakhir ini, tentunya di game-game yang support juga. Dan ya, di video ini gue akan ngebahas soal kualitas visual yang kita dapetin di game-game yang support, dan yang kedua gue akan bahas soal performa analisisnya dengan ray tracing dan juga DLSS. Tapi supaya nggak kepanjangan, gue akan split videonya jadi 2. Jadi di video ini gue akan ngebahas soal ray tracing dulu, dan di video selanjutnya gue akan bahas soal DLSS. Dan gue juga punya berita bagus buat kalian, karena gue punya total 6 SSD Kingston yang akan gue giveaway. Jadi di video ini ada 3 SSD, dan di video selanjutnya itu ada 3 SSD lagi yang akan gue giveaway. Jadi ya, buat kalian yang suka gratisan, silahkan ikutan. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan konten yang berikutnya. Dan soal cara ikutannya bagaimana, prosedurnya gimana, nanti akan gue jelasin lagi. Jadi kalian stay tune terus aja dan simak video ini baik-baik. Untuk tes kali ini gue akan pakai 2 card. Yang pertama itu Palit GeForce RTX 2060 Super Dual 8GB, yang spesifikasi lengkapnya itu punya boost clock di 1650MHz, punya 2176 CUDA cores, dan punya port HDMI, DVI, dan juga DisplayPort. Lalu untuk powernya pakai total 8 pin PCIe, dan rekomendasi power supply-nya itu di 550W. Dan satu lagi gue akan pakai Palit GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro OC 8GB, yang spesifikasi lengkapnya itu punya boost clock di 1800MHz, punya 2560 CUDA cores, lalu untuk I/O portnya itu ada 1 HDMI port dan 3 DisplayPort. Lalu untuk powernya sendiri menggunakan 8 dan 6 pin PCIe, dan rekomendasi power supply-nya itu 650W. Jadi untuk referensi performa nanti gue akan pakai 2 VGA card ini. Lalu untuk tes bench gue pakai apa dan segala macam, nanti semuanya akan gue taruh di deskripsi. Oke, sekarang gue akan bahas satu game yang menurut gue implementasi ray tracing ini sangat bagus banget, yaitu Control. Di game ini dominan menggunakan ray tracing reflection, jadi bisa dibilang level design itu sangat penting banget untuk implementasi ray tracing reflection ini. Contohnya seperti di Control, kayak lantai yang surface yang memantulkan cahaya, tembok kayu, atau kaca-kaca, semuanya itu sangat necessary banget. Semua benda-benda yang ada di sini semuanya terpantul dengan baik di lantai yang memantul ini. Contohnya seperti kayu besar yang ada di depan, lalu stand-stand-nya juga. Dan bahkan pantulan yang ada di ujung ruangan itu juga sangat natural pantulannya di game ini. Lalu pantulannya juga mengikuti jenis surface mana yang dipantulkan. Jadi contohnya seperti lantai ini yang memang garis-garis, jadi bikin refleksinya juga itu kelihatan garis-garis. Dibandingkan dengan kondisi RTX off yang dimana refleksinya itu tetap masih ada, tapi kelihatan lebih blurry dan nggak natural seperti di kondisi RTX on. Selain itu coba di surface yang berbeda, contohnya di lift. Di kondisi RTX off itu pantulan lampunya itu malah berbentuk persegi, padahal bentuk asli lampunya itu bulat, dan pantulan cahayanya juga kurang konsisten dibandingkan dengan RTX on yang bentuk pantulannya itu lebih akurat dan lebih realistis dibandingkan RTX off. Lalu kayu glossy yang ada di atas juga dipantulkan dengan baik di RTX on, sementara di kondisi mati malah nggak ada reflection sama sekali. Lalu pindah ke area yang lain seperti kaca yang memantul. Di RTX off, frame foto yang harusnya ada bahan kacanya cuma kelihatan seperti bayangan aja, dan bahkan sama sekali nggak mantulin karakter yang kita mainin. Sementara di RTX on, semua pantulan dari arah yang berlawanan dari foto ini terpantulkan dengan sangat baik. Bahkan senjata yang dipakai semuanya terpantulkan dengan sangat baik banget. Tapi sayangnya di kondisi yang sangat terang seperti pantulan proyektor, menurut gue pantulannya kurang realistis dan terlalu berlebihan, karena fotonya itu jadi kelihatan seperti kaca memantul biasa. Jadi meskipun di game ini implementasinya udah sangat baik banget, tapi memang masih ada yang belum sempurna. Di game selanjutnya yaitu Wolfenstein Youngblood, game ini juga menggunakan ray tracing reflection. Seperti yang bisa kalian lihat di sini nih, laser yang dipantulkan ini anehnya nggak sejajar dengan posisi yang sebenarnya, dan reflection lampunya di RTX off ini punya bentuk yang bahkan beda dengan di kondisi RTX on. Dan di sini yang terakhir ini somehow punya pantulan laser yang melengkung dibandingkan bentuk yang seharusnya. Sementara di kondisi RTX on, semua pantulannya render di posisi laser yang sesuai, dan bentuk reflection lampu yang sesuai juga dibandingkan dengan kondisi RTX off yang bentuknya itu ngaco. Lalu di game terakhir yang gue coba itu adalah Call of Duty Modern Warfare. Game ini menggunakan ray tracing shadow yang menurut gue ini adalah salah satu jenis ray tracing yang bisa dibilang kurang bisa begitu gue nikmatin, terutama di game ini. Karena ya basicnya ini adalah game multiplayer yang time to kill atau pacingnya itu juga cepet banget. Jadi ya sebenarnya kalian gak punya waktu untuk nikmatin visual dari game ini, dan bahkan lebih fokus untuk ngejar objektif ataupun cari musuh kalian. Dan ya baik lagi karena ini adalah game multiplayer FPS, dan semua orang juga termasuk gue harusnya bakalan lebih butuh FPS atau frame rate yang tinggi. Tapi di game single player yang menggunakan ray tracing shadow seperti Shadow of the Tomb Raider, menurut gue lebih bisa dinikmatin daripada game multiplayer kayak COD MW tadi. Karena ya ini adalah game single player yang dimana kalian bisa nikmatin visualnya juga. Dan bisa dibilang ray tracing shadow ini adalah salah satu jenis ray tracing yang memang secara visual bikin ambience dari game ini lebih menarik, tapi juga yang paling minim bisa dirasain nggak kayak ray tracing reflection seperti yang ada di Control dan juga Wolfenstein Youngblood.
Untuk performa di sini gue udah tes 3 game dengan ray tracing, yaitu di Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein Youngblood, dan juga Control di palet GeForce RTX 2060 Super Dual dan juga di palet GeForce RTX 2070 Super Gaming Pro C. Untungnya di semua game yang gue benchmark ini optimisasinya udah sangat bagus dari awal. Jadi di kondisi RTX on itu selisih 1% dan average-nya itu masih sangat aman banget dan masih sangat playable. Jadi di game yang gue benchmark ini semuanya udah dapetin average yang tinggi di settings high. Lalu seperti ekspektasi, performanya harus dikorbankan di kondisi RTX on. Tapi secara overall, meskipun di kondisi settings high dan ray tracing high, tapi performance-nya semua masih sangat playable banget. Bahkan di RTX 2060 Super, kalian masih bisa dengan nyaman main di 1440p, entah di Wolfenstein Youngblood ataupun Shadow of the Tomb Raider. Tapi di kontrol karena gamenya memang berat, jadi gue lebih saran untuk stay aja di 1080. Sementara untuk RTX 2070 Super, entah di 1080p atau 1440p, semuanya udah bisa dilibas. Bedanya RTX 2060 Super dan 2070 Super tentu aja dari performanya dan resolusi mana yang akan kalian mainin. Kalau di RTX 2060 Super ini, sweet spotnya memang di resolusi 1080p, sedangkan di 2070 Super itu udah bisa dengan aman main di 1440p. Dan gue juga sangat impressed dengan Wolfenstein Youngblood yang pakai Vulkan API ini, karena optimisasinya udah sangat baik banget dan bisa raise average dan 1% frame time yang tinggi. Dan kalian masih bisa dapetin FPS yang lebih tinggi lagi dengan Deep Learning Super Sampling atau DLSS yang nanti akan gue jelasin di video yang berikutnya. Oh ya, sebelum ke kesimpulan, gue juga mau ngasih tahu kalau Nvidia ada ngadain lucky draw, ini mana setiap pembelian kartu grafis GeForce RTX desktop atau mau laptop, kalian berkesempatan untuk menangin satu buah motor Honda Beat. Dan untuk cara ikutannya gimana nanti akan gue taruh linknya di deskripsi. Jadi kesimpulannya, dari 2 tahun ini bisa dibilang implementasi ray tracing itu udah mengarah ke arah yang lebih baik dibandingkan waktu di awal rilis, entah dari segi visual ataupun dari performanya. Jadi dengan rilis RTX Super ini, ya kita udah gak perlu ragu lagi soal performa ray tracing dari game-game yang akan kita mainin, entah di palet GeForce RTX 2060 Super Dual ini ataupun di palet GeForce RTX 2070 Super Gaming OC yang gue tes ini. Dan untuk pertanyaan bagusan RTX 2060 Super atau 2070 Super itu tergantung lagi sama resolusi dan game apa yang akan kalian mainin. Jadi kalian stay tune terus saja, karena di video selanjutnya itu gue akan bahas soal fitur DLSS 2.0, ini mana kita bisa nambah performance atau FPS yang di game yang akan kita mainin tanpa harus berkorban dari segi visualnya. Dan kalian stay tune terus saja karena masih ada giveaway-nya juga. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram dan Facebook. Dan jangan lupa juga untuk join komunitas di Discord dan lain open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerengi TKID, sampai jumpa di video berikutnya.